letakkan gendi ini di dusun Losaru, maka dia akan mengeluarkan air jernih menjadi mata air tanda sejarah bagi anak cucu turun-temurun. Hai, welcome to Marina Story. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau bahas tentang asal mula mata air Majapahit di negeri Emma. Kebayang gak sih? Gimana caranya air dari kerajaan Majapahit bisa ada di negeri Emma? Wih, berpikir keras. Letak kerajaan Majapahit itu ada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kenapa air itu bisa sampai di Pulau Ambon? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Pulau Ambon terbagi menjadi dua bagian besar yang disebut lei dalam bahasa tanah yang artinya bagian, atau dalam bahasa Melayu Ambon disebut sebelah, yaitu lei hitu yang berada di bagian barat dan lei timur yang berada di bagian timur Pulau Ambon. Jadi pada abad ke-14, putri raja dan rombongan dari kerajaan Majapahit diutus oleh paduka raja untuk bersekutu dengan para kapitan di bagian timur wilayah Nusantara. Ada beberapa kapitan di wilayah timur, khususnya Maluku saat itu. Ada kapitan tanah Hitu Meseng atau kapitan kerajaan Hitu, serta kapitan perkasa di lei timur, yaitu kapitan dari negeri Emma Tanah Hatuila. Ada tiga kapitan besar dengan gelaran Tanah Hatuila, yaitu kapitan Maading, kapitan Madong, dan kapitan Manaeng. Ketiganya biasa disebut Ading Adang Anhang atau Tanah Hatuila atau Upukano Poihatu Paipo Ilaho. Sehingga orang menduga hanya satu kapitan, padahal sebenarnya ada tiga orang. Putri dari kerajaan Majapahit secara khusus diutus untuk bersekutu dengan kapitan Tanah Hatuila dari negeri Emma. Nah, jadi berlayarlah mereka dari Jawa ke Pulau Ambon. Sang putri membawa sebuah peta, gendi emas sebagai tempat minum, tombak, dan seperangkat gending atau gamelan, serta di pinggangnya terselip sebuah keris pusaka untuk menghadapi kesaktian kapitan negeri Emma Huaresi Rehung. Setelah menempuh perjalanan jauh dari Pulau Jawa, mereka tiba di pesisir utara pantai Pulau Ambon. Mereka mendaki gunung menuju negeri Emma Huaresi Rehung. Di puncak gunung, mereka beristirahat. Kemudian seorang pengawal melapor kepada putri bahwa batu tempat dia menancapkan tombak keluar air jernih. Maka tuan putri menamakan tempat itu Batu Minum Air. Setelah selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba datang seorang pengawal mengatakan, "Tuan putri, jalan di depan sangat menurun dan terjal. Kita harus turun sambil duduk." Karena kondisi perjalanan seperti itu, maka tempat itu dinamakan Losaru. Dari Losaru sudah terlihat negeri Emma Huaresi Rehung. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat lagi. Saat beristirahat, tuan putri menyuruh pengawal mengambil peta dan melihat keberadaan negeri itu. Sang putri berkata, "Kita harus masuk ke negeri itu dari sebelah barat. Sebab di bagian utara ada benteng pertahanan Huaresi dengan Malesi-Malesi saktinya." Mereka berkemas dan berjalan menuju sebelah barat negeri Huaresi. Namun tiba-tiba pengawal melihat ada seseorang di atas pohon sepertinya sedang melakukan pengintaian. "Woi, siapa woi?" Salah. Bukan begitu konsepnya. Pengawal segera menemui orang itu dan menanyakan apakah dia adalah anak negeri Huaresi. Ternyata benar, orang itu adalah anak Huaresi. Lalu pengawal mengajak dia untuk bertemu dengan sang putri. Putri lalu memberi hormat dan orang itu bertanya, "Nona dari mana?" "Saya dari Jawa Dwipa, ingin bertemu dengan kapitanmu. Nama saya Nyai Mas Kenang Eko Sutarni." Anak Huaresi kemudian memperkenalkan dirinya. Beta adalah Malesi Sualisa. Di Losaru, terjadi percakapan antara Nyai Mas dengan Malesi Sualisa di suatu tempat yang bernama Sabua. Ia membicarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk bersekutu dengan Kapitan Emma dan dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Malesi Sualisa kemudian menghadap Kapitan Negeri Emma, Tabea Kapitan Tanah Hatuila. "Beta datang untuk lapor kalau rombongan Putri Majapahit dari Jawa Dwipa sudah datang. Dong ada tunggu di ujung sebelah barat negeri." Kemudian Kapitan berkata, "Beta su tahu sebelum dong datang, jadi nanti katumpi."
Kapitan memanggil Malisi Pari untuk mengumpulkan semua Jojo atau kepala-kepala Sol dan tua-tua negeri untuk bermusyawarah di Baileu. Ada yang menolak kedatangan sang putri, ada yang memuji kesaktiannya. Akhirnya diputuskan untuk bertemu dengan Tuan Putri. Namun sebelum pergi menemui Putri Majapahit itu, Kapitan sudah berpakai diri. Perkenalan pun terjadi antara Adim, Adam, Anhang dengan Nyai Mas Kenang Eko Sutarmi. Sang Putri kembali menyampaikan maksudnya, tetapi semuanya ditolak oleh Kapitan dengan alasan tanahnya tidak boleh dijajah oleh orang lain, sebab dia yang harus memerintah sendiri. Kapitan sangat marah dengan permintaan Putri itu. Karena ditolak, Putri akhirnya memanggil pengawalnya untuk membawa gendi air minum yang dibawa dari Jawa. Pengawal tersebut memanggil Malesi Soalisa sesuai permintaan sang putri. Sang putri memberi gendi itu kepada Malesi Soalisa dan berkata, "Letakkan gendi ini di Dusun Losaru, maka dia akan mengeluarkan air jernih menjadi mata air tanda sejarah bagi anak cucu turun-temurun." Putri juga menyerahkan tombak pusaka, seperangkat gamelan, dan tempat dupa dari tembaga. Sang putri berpesan kepada pengawalnya, "Kamu harus pulang ke Jawa dan kabarkan kepada Paduka Raja, saya telah gagal dan tidak akan pulang ke Majapahit." Kemudian putri memberikan selari kertas kepada Malesi Soalisa, lalu menjauhkan diri untuk bersemedi dengan menggunakan ajian yang diberikan gurunya yang menghilang. Malesi Soalisa kemudian pergi untuk menanam gendi emas yang diberikan itu dan tiba-tiba mengeluarkan air jernih, lalu dinamakanlah Air Majapahit sebagai pusaka sejarah negeri Huaresirehung. Sesudah keajaiban itu, Malesi Soalisa menghadap kapitan untuk menyerahkan lari kertas yang diberikan Nyai Mas. Adapun isi surat itu dalam bahasa Tanah Teluti. Aku cantumin dalam bentuk teks ya, takut salah ucap, tapi nanti aku artiin bahasa Indonesianya. Banyak pendatang akan ke negeri ini. Hanya satu pewaris yang sabar dan saling mengasihi. Hai pewaris-pewarisku, manusia sejati, olah diri, jangan baku hantam. Apa yang kulaksanakan bukan tugas tetapi amal baktiku padamu. Setelah membaca surat itu, Malesi Soalisa berkata, "Dengarlah upu-upu ama, upu-upu ina. Jagalah tombak pusaka dan peliharalah Air Majapahit menjadi sumber sejarah bagi anak cucu kita." Sampai saat ini, benda-benda tersebut masih ada dan menjadi bukti sejarah bagi Huaresirehung, anak negeri Ema, dan menjadi sumber air Soalisa, Maitimu. Jadi biasanya setiap tanggal 19 Desember, sumber-sumber air Soa itu dibersihkan, termasuk Air Majapahit. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti di akhir video aku bakal cantumin sumber informasi dari cerita ini. Terima kasih.